merupakan salah satu organ yang ada di Institut Pertanian Bogor. Selain Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Rektor, sesuai dengan Statua IPB PP nomor 66 tahun 2013. DGB merupakan organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik. Anggota Dewan Guru Besar IPB adalah semua guru besar aktif IPB dan guru besar NIDK, serta guru besar emeritus. Total jumlah anggota guru besar IPB sebanyak 270 orang. Ruang rapat di kantor DGB adalah tempat untuk melakukan rapat, baik rapat pimpinan atau panitia ad hoc, yang dibentuk untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orasi ilmiah guru besar bertujuan untuk mendiseminasikan keilmuan guru besar baru dan sekaligus tanda penerimaan sebagai anggota Dewan Guru Besar. Pelaksanaan dilakukan oleh DGB dan Rektor, dihadiri Ketua MWA dan Senat Akademik. Acara orasi ilmiah guru besar dibuka oleh Rektor dan dipimpin oleh Ketua Dewan Guru Besar IPB. Nilai-nilai luhur IPB yang dijaga oleh guru besar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu pilar yang bermartabat dan berwibawa bagi Institut Pertanian Bogor. Bersama dengan eksekutif, Dewan Guru Besar mendukung dalam memberikan pencerahan dan menjaga nilai-nilai luhur IPB, memberikan pandangan dan pemikiran keilmuan demi keberlanjutan dan perkembangan universitas tercinta. Visi Dewan Guru Besar IPB adalah menjadi salah satu pilar yang bermartabat, berwibawa, dan menjadi pelopor dalam mewujudkan visi Institut Pertanian Bogor. Program-program DGB adalah berbagai kegiatan seminar atau webinar maupun FGD. Serta diskusi dengan organ lain yang bertujuan untuk memberikan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi IPB dan bangsa Indonesia. Dewan Guru Besar bersama seluruh sivitas akademika IPB dan masyarakat Indonesia bekerja bersama untuk kemajuan bangsa dan negara. Dewan Guru Besar IPB, pemikir bangsa, IPB Digdaya.